Radio, Indonesia, informasi edukasi, dan prestasi. Halo rekan, Indonesia, jumpa lagi bersama saya Mufti. Tentunya dalam program Bincang Unesa bisa bela diri, merupakan salah satu olahraga yang cukup digemari di Indonesia. Banyak be olahraga bela diri yang ada di Indonesia, mulai dari pencak silat, olahraga bela diri yang datang dari luar negeri, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bela diri yang... Keberadaannya cukup baru di UNESA ini ya Sudah ada Mas Vansen dari UKM Wushu Sanda UNESA ya. Halo Mas Vansen Halo Mas Mukti Apa kabar? Baik, sehat Tetap sehat, tetap semangat walaupun masa pandemi ini ya, ya. harus Ya, harus Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Seputar olahraga bela diri Wushu Sanda Seperti apa olahraganya Nanti kita akan ngobrol-ngobrol jauh bersama Mas Vansen Oke, Mas Vansen sendiri uh, Sebelumnya silahkan untuk menyaparkan UNESA biar lebih akrab, lebih kenal. Uh, halo teman-teman UNESA, terutama untuk mahasiswa baru dan juga calon anggota kami, karena di sini kami adalah UKM yang baru, jadi kami mengharapkan uh, partisipasi dari teman-teman UNESA untuk bisa bergabung di UKM kita. Terima kasih. Mas Faisal sendir sendiri dari jurusan apa? Kemudian angkatan berapa? Kemudian di uh, UKM BOSU ini sebagai apa? Ya. Yeah. Sebelumnya perkenalkan diri saya ya, nama saya Fansen Alexander Tanwijaya dari jurusan Teknik Mesin, prodi S1 Teknik Mesin, angkatan 2017, Fakultas Teknik jelas ya. Ya, di Wushu ini menjabat sebagai, di Wushu menjabat sebagai Ketua Umum. Ketua Umum, jadi Mas Fansen ini merupakan Ketua Umum dari UKM Wushu Shanda Unesa. Baik, bisa dijelaskan Mas Fansen mengenai sejarah dari UKM Wushu itu sendiri? Sejarah UKM Musuh Sanda ini sendiri kan, ini kita kepengurusan pertama. Berdirinya itu tanggal 23 Oktober 2019, kemudian diresmikan kemarin waktu uh, pelantikan ormawa di Unesa, Saunesa Raya tanggal 13 Maret. Jadi berdirinya tanggal 23 Oktober 2019 itu berawal dari uh, PKL nya, kakak tingkat anak olahraga angkatan 2016 ya. Mm -hmm. Terus kita dikasih broadcast, dikasih broadcast untuk siapa nih yang mau join Wusu Sanda. Nah, karena saya sendiri kan uh, sudah mengetahui Wusu Sanda sudah lumayan lama ya, yeah. karena saya juga menyukai MMA, bela diri. Jadi berawal dari hobi, Mas Mas Fansen ini uh -uh. ya. Kemudian ada 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 istilahnya pancingan dari rekan-rekan olahraga. Iya kemudian mendirikan uh, UKM khususnya anda ini di Indonesia Iyak. pada bulan Oktober ya Oktober 2019 karena awalnya uh, berniat sebagai cuma sebagai, sebagai komunitas mm -hmm. tapi karena kita berambisi uh, kita berambisi membuat UKM ini jadi uh, akhirnya kita niatin ya niatin mm -hmm. akhirnya terbentuk juga alhamdulillah terbentuk di bulan Oktober tahun lalu, ya, ya. jadi masih memang sangat-sangat tergolong baru. Ini baru kepengurusan pertama, mm -hmm. dan Mas Vincent sendiri ditunjuk sebagai ketuanya. Ya, ya. kemudian, eh, sebelum berdiri sebagai UKM, Mas, mungkin, eh, ada maksudnya, ada terkumpul dalam komunitas kah, atau para pecinta wushu sanda ini sering kumpul-kumpul kah, atau bagaimana sebelum akhirnya? Uh, bertekad untuk mendirikan UKM Bususanda ini. Iya, berawal dari uh, suka olahraga dan juga suka bela diri. Hmm. Terus kemudian dapat uh, informasi dari teman. Akhirnya dari teman-teman juga banyak yang suka. Akhirnya kita, ayo kita buat. Dan juga di Unesa sendiri ini kan uh, olahraga bela diri sudah banyak di Unesa sendiri. Ada jujitsu, ada karate, yeah. ada taekwondo. Nah, Ususanda ini juga masih Uh, banyak yang belum tahu ya, jadi ayo kita bangun supaya olahraga ini lebih dikenal dan juga kita bisa berkontribusi untuk Unesa. Jadi, berawal dari sama-sama uh, suka olahraga ini, olahraga bela diri, akhirnya bersama-sama mendirikan UKM Busu ini. ya yeah. Dari uh, hampir satu tahun berjalan di UKM ini, anggota yang sudah bergabung di Busu Sanda berapa, Mas? Untuk anggota sendiri ada 20 anggota pasif mm -hmm. dan untuk anggota aktif yang di kepengurusan ada belasan Ada belasan, jadi walaupun masih tergolong baru tapi peminatnya juga sudah cukup banyak walaupun pasif ya yeah. 20 anggota yeah. Kemudian mungkin hal yang membedakan mas antara bela diri Wushu Sanda ini mm. dengan bela diri-bela diri yang lain itu seperti apa? Kalau menurut saya, menurut saya olahraga usus anda ini termasuk lengkap. Karena eh uh, kalau di MMA, di MMA itu kan uh, biasanya orang-orang itu mengkategorikan menjadi dua bagian ya, kalau yeah. di akhir MMA itu ada eh uh, faktor yang striker dan juga ada yang ground fighter. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya usus sendiri memang lebih dominan ke strike striking eh uh, pukulan tangan, kaki, tangkapan kaki, terus selain itu kita juga ada takedown, membanting, mm -hmm. terus ada sweep, terus juga ada juga lemparan. Jadi cukup lengkap ya untuk sebuah bela diri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada yang berminat untuk berkarir di MMA dan juga pemerintah sekarang juga udah mulai, udah mulai apa ya, udah mulai support untuk atlet-atlet yang amatir untuk me, untuk lebih aktif di MMA itu pemerintah udah support kemarin dapat berita soalnya pemerintah sendiri sudah apa yang menyediakan wadah buat petarung amatir gitu jadi untuk teman-teman yang uh, pingin ada minat itu ya di MMA bisa join ke kita belajar kita sama-sama mulai dari nol karena semua berawal dari nggak bisa juga dan juga untuk sebagai contoh ya, teman-teman yang masih belum tahu usus anda bisa dilihat fighter seperti fighter internasional yang sudah terkenal ya. Contoh itu sebagai contoh itu Kang Lee. Dia bisa dibilang sebagai legendanya Wusu Sanda yang sudah namanya sudah terkenal banget ya yeah. terutama di MMA dan juga terutama di FC. Dan juga kalau di Indonesia itu ada JK Saragi. Yeah. Itu bisa dilihat contohnya. Seperti itu pertarung Wu itu seperti itu. Siapa tadi namanya? Uh, yang pertama dari yang, yang internasional itu Kang Li. Kang Li. Ya, kalau yang Indonesia lokal, Jk Saragi. Jk Saragi. Jadi rekan Indonesia semuanya yang ingin uh, mengetahui uh, wushu Shanda itu seperti apa sih, bisa langsung searching di Google atau di YouTube. Mungkin atlet-atlet wushu uh -huh. uh, yang sudah profesional di internasional ada Kang Li, uh -huh. yang di uh, nasional ada jika saragi dan juga tambahan ada Gunawan itu juara kelas bulu ya kalau nggak salah juara kelas bulu di one Pride mma Indonesia itu juga atlet Wushu juga dan asalnya dari Jawa Timur juga Jawa Timur uh -huh. ya. dan kalau join ke kita mungkin bisa ketemu beliau juga hmm, gitu ya jadi untuk rekan Indonesia yang memang punya keinginan atau punya niat yang sungguh-sungguh untuk belajar wushu sanda ini bisa langsung uh, bergabung bersama rekan-rekan di UKM wushu sanda Unisa. Baik, uh, Mas Hansen, untuk bela diri wushu ya, yang saya ketahui di bela diri-bela diri seperti pencak silat dan lain sebagainya, bila ada kompetisi itu ada kategori-kategorinya. Mungkin ada kategori tunggal, seni, dan lain sebagainya ya. Apakah di wushu itu juga demikian atau berbeda dengan bela diri-bela diri, -bila diri yang ada di Indonesia ini... Uh, kalau... Uh, sebagai informasi juga ya... Orang-orang uh, tahu wusu itu sebagai... Uh, yang pegang senjata... Terus uh, mm -hmm. menari-nari gitu ya... Yeah. Nah mm -hmm. itu... Wusu Taulu... Kalau kita ini adalah wusu sanda... Wusu sanda adalah... Uh, olahraga bela diri... Full body contact... Mm -hmm. Tangan kosong... Mm -hmm. Jadi sanda ini... Dalam kompetisi sendiri... Pure fight... Pure fight... Uh, dan... Kita... Uh, untuk penilaiannya ada poin-poin kurang lebih sama seperti bela diri lainnya dan untuk tingkatan-tingkatan sendiri nggak ada tapi kita ada pembagian uh, weight division apa ya weight division itu uh, apa sih weight division uh, kelas up, kelas berapa kilo kelas berapa kilo oh, gitu loh, gitu uh, jadi uh, yang membedakan beratnya ya uh, jadi umpama Berarti ini faktor di arena pertandingan mm -hmm. satu lawan satu mm -hmm. yang e, menjadi pembeda itu antara kelas beratnya yeah. antara umpama saya beratnya 50 kilogram mm -hmm. Tapi lawan saya nanti juga 50 50 yeah. gitu Rang, ada range-nya tersendiri mm -hmm. oh gitu jadi nggak ada yang kesenian dan lain sebagainya tunggal putra tunggal putri itu Enggak tidak tidak ya jadi nggak ada jadi ini pure fight uh -huh. ya, saya jelaskan lagi untuk yang seni itu adalah wushu taulu uh -huh. dan kita ini adalah wushu sanda pure fight full body contact ya jadi rekan Indonesia ada ilmu baru lagi yang kita ketahui ya jadi wushu itu bukan sekadar wushu saja ada wushu uh -huh. sanda ada wushu taolu uh -huh. yang kesenian pakai pedang pedang itu uh -huh. Itu wushu, tahu, nah yang dipelajari di UKM wushu. Sanda ini yang fight, fight yang fight, full yang body contact, full body contact. Jadi itu ilmu baru ya. Jadi wushu itu tidak, wushu uh, yang pedang-pedang itu yang dipelajari di sini, tapi kita full body full contact, contact, fight gitu ya. Oke, okay. baik. Kemudian karena uh, UKM wushu ini masih tergolong baru ya, Mas ya. ya. Uh, fasilitas-fasilitas mungkin yang sudah dimiliki dari UKM Bu Susanda ini seperti apa? Fasilitas kita sudah cukup lengkap, malah dibilang sangat lengkap ya, <tuk> karena uh, di kita tempat latihannya ada di Gor Internasional UNESA, <tuk> uh, kita sudah punya uh, matras itu jelas ya sudah kualitas internasional, yeah. uh, terus samsak, terus juga peralatan-peralatan lain seperti gloves, uh, pelindung kepala, pelindung badan, pelindung kaki, dan juga uh, alat penunjang lain seperti beban-beban itu kan penting ya untuk kita apa ya untuk meningkatkan kekuatan dan juga ya lengkap sangat lengkap kalau teman-teman mungkin kadang ragu ya ini pasti yang dipikirin uh, fasilitas lengkap gak ya oh jangan takut kita sangat lengkap teman-teman tinggal datang dengan niat niat dan tekad bulat kita akan membantu kalian walaupun kalian nggak bisa sama sekali ya. karena semua berolahraga nggak bisa juga betul semua berawal dari tidak bisa, dan bila mana itu sulit, sulit bukan berarti tidak bisa ya, Mas. Iya. Jadi, pokoknya mau belajar, mau e, berkontribusi, ada niat untuk mengembangkan diri, semua pasti bisa. Jadi, walaupun olahraga atau walaupun UKM ini masih tergolong baru di Indonesia, tapi dari segi fasilitas sudah Sangat memadai, kapia, kualitas internasional. N -n -n, jadi, e, karena ini hubungnya dengan fisik, jadi... Semua peralatan-peralatan untuk menunjang keamanan dan iya. safety itu sudah harus standar Ada semua ya Jadi dari untuk pelatihnya sendiri mas, mungkin dari UNESA kah? Atau mendatangkan dari luar UNESA untuk yang mendampingi saat berlatih? Kalau pelatih kita uh, dari luar ya. ya Pelatih utama kita uh, adalah Coach Agus Supraitno Coach Agus Supraitno dari? Um, dari beliau punya itu ya, punya apa? Punya kem pelatihan sendiri namanya hmm. Super Fighting Club. Oh jadi uh, pelatihnya memang sudah sudah sangat berpengalaman pengalaman di bidang hmm. khusus anda ini khusus anda dan juga bela diri lainnya bela diri lainnya. Jadi rekan Indonesia jangan khawatir. Hmm. Jadi semuanya pasti aman ya. Jadi karena ini olahraga bela diri yang menuntut keamanan dan lain sebagainya jangan khawatir di teman-teman uh, UKM khusus Anda akan membimbing kalian supaya uh, prosesnya juga aman dan nanti kalian juga bisa menjadi atlet-atlet penerus yang ada di Universitas Negeri ya, Surabaya ini. harapannya seperti itu hmm. karena kita mengharapkan teman-teman uh, yang mahasiswa baru terutama ya yang yang istilahnya masih sangat semangat banget ya itu biar bisa meneruskan uh, apa ya meneruskan tongkat estafet, ya, tongkat estafet dari kita harapannya kita seperti itu untuk mengharumkan nama UNESA juga karena wusu ini sendiri kalau kalian mau apa ya mau berkompetisi di cabur lain itu juga bisa gampang banget karena wusu uh, ini kan kickboxing ya kickboxing kalau orang, orang bilang Chinese kickboxing yeah. jadi kalau misalkan kalian mau berkompetisi di kickboxing kalian juga bisa ikut kalian tinggal bilang sama coach Agus nanti tinggal bilang coach saya mau join kompetisi ini. Oh iya silahkan nanti kita bantu, nanti kita latih dan juga harapannya teman-teman uh, kita sebagai pengurusan pertama berharap antusias yang tinggi dari teman-teman mahasiswa baru dan juga teman-teman mahasiswa lainnya walaupun udah lama berkuliah di sini tapi nggak apa-apa join kok karena juga banyak juga yang mahasiswa semester tua masih join di UKM. Ya yeah. contohnya mas. Fansen ini kata 2017 iya. ya, ribu tujuh lagi sudah masuk persekripsian, iya. tapi juga masih aktif di UKM khusus okay. anda ini. Baik rekan Unesa masih banyak yang akan kita bincangkan bersama Mas Fansen, tentunya dari UKM khusus anda. Jangan kemana-mana, tetap dibincang Unesa bisa. Radio Nesa Informasi Edukasi dan Prestasi Masih bersama Mas Fansen dari UKM Khusus Anda Unesa Baik, sebelum masa pandemi Mungkin banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di GOR Internasional Mas hmm. Mungkin saat berlatih dan lain sebagainya Nah, memasuki masa pandemi ini Mungkin dari UKM Khusus Anda sendiri Treatment-treatment berlatihnya seperti apa Dan bagaimana tetap bisa berkegiatan walaupun di masa pandemi ini Ya masa pandemi ini sangat mengganggu sekali ya. Yeah. Soalnya banyak kegiatan yang terundur bahkan nggak mm -hmm. jadi gitu ya. Yeah. Dan proker kita pun banyak yang akhirnya nggak jalan karena pandemi ini. Mm -hmm. Karena memang kegiatan kita kan harus mengharuskan untuk berhubungan fisik gitu ya. Mm -hmm. uh, kalau selama pandemi ini kita latihan online via zoom. Mm -hmm. Jadi teman-teman tinggal uh, download zoom. Terus join ke channelnya kita, mm -hmm. join ke channel kita, habis itu teman-teman tinggal sediain tempat yang memadai buat merekam teman-teman buat latihan sendiri, kemudian jangan takut apa ya, jangan takut misalkan, ah zoom kan nanti anggota banyak gitu ya, anggota mm -hmm. banyak, tapi nanti gimana dong kalau misalnya anggotanya banyak tapi pelatihnya cuma sedikit, -sedikit. jangan takut, soalnya dari senior senior kita sendiri yang sudah berpengalaman ikut membantu untuk melatih juga jadi uh, teman teman bakal diperhatikan satu satu jangan jadi jangan takut nanti kalian terabaikan gitulah ya mm -hmm. nanti salah teknik itu juga sangat berbahaya soalnya mm -hmm. walaupun terlihat simple teknik jab itu kalau 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 salah seterusnya bakal salah maksudnya untuk untuk penerapannya nanti bakal bisa membahayakan diri kalian sendiri mungkin mm -hmm. mungkin dari eh uh, bahunya terkilir. Nah, kita sangat-sangat apa ya istilahnya sangat-sangat memperhatikan meminimalisir. teknik, meminimalisir itu juga karena sangat karena ini kan uh, apa ya resikonya besar, mm -hmm. pasti resiko besar setiap kegiatan pasti ada resiko, terutama kegiatan fisik itu pasti resikonya besar. Mm -hmm. Jadi uh, latihan via zoom, mm -hmm. nah nanti pelatihnya tuh bukan cuma satu saja tapi iya. ada uh, alumni alumni atau kakak-kakak yang senior, sudah senior-senior sudah berpengalaman ikut membantu melatih yang masih baru-baru juga. Iya. Gitu. Uh, kasih testimoni ya saya mm -hmm. sendiri selama mm -hmm. selama latihan masa pandemi per, uh, awalnya mikir awalnya mikir apa bisa gitu kan latihan karena ke, kalau yang namanya kegiatan fisik kan kalau kita nggak diteraskan dijelaskan secara langsung kan bingung ya yeah, ini gerakan yang bener gimana mm -hmm. tapi enggak kok justru Uh, apa ya karena sudah berpengalaman dari pelatih-pelatih kita mereka hal detail pun misalkan ping uh, pinggang kita atau pinggul kita kurang kurang bergerak pun mereka tahu jadi benar-benar jangan takut nggak efektif malah nggak uh, ada bedanya sama latihan waktu langsung di gor internasional jadi walaupun uh, di masa pandemi tetap punya progres latihannya seperti apa kegiatan apa iya. gitu ya. Jadi rekan Unesa walaupun di masa pandemi dari UKM Husyu Sanda ini tetap uh, menjaga pola latihan, tetap berlatih agar walaupun pandemi tidak menghalang tidak menghalangi untuk tetap uh, berprogres dan berproses itu iya. ya. Baik, kemudian uh, jika ada mahasiswa baru yang ingin ikut UKM Husyu Sanda ini tapi hmm. belum punya Uh, latar belakang atau pengalaman apapun mas ya, apapun jadi cuma berbekal niat keinginan untuk belajar saja. Apakah ada kriteria khusus yang mengharuskan uh, mereka ketika bergabung di UKM khusus Anda ini? Uh, buat teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa baru ya, jangan takut karena ya sebelum yang udah diucapin sebelumnya semua bawel dari nggak bisa saya pun juga berawal dari nggak bisa dan juga teman-teman lain pun juga berasal dari 0,0 uh, nol nol ya kalau orang bilang itu nol putul iya. nol putul berarti nggak bisa sama sekali gitu ya <tuh> untuk kriteria khusus nggak ada yang penting kalian sehat walafiat terus uh, kalau misalkan dibilang harus punya kemampuan nggak sama sekali nggak yang penting kalian niat yang kita butuhkan itu niat karena percuma kalau punya talenta tapi nggak niat itu wasting Sama time iya wasting time ya iya malah malah kita nyapain nyapain diri sendiri ngerti orang yang nggak niat Betul. justru orang yang orang yang semangat berlatih itulah yang bakal uh, bisa berkembang berkembang terus hmm. jadi uh, tidak ada kriteria khusus yang harus dipenuhi untuk kalian rekan desa semuanya jadi belum punya pengalaman belum punya latar belakang bila diri pun bisa ya, iya uh, teman-teman uh, anggota juga banyak yang dari cabur lain kemudian uh, join ke sini itu nggak apa-apa mm -hmm. uh, kalau teman-teman yang nggak punya basic apapun itu justru sebenarnya lebih bagus karena teman-teman yang dari cabur lain misalkan join latihan gitu ya join latihan itu mereka pasti bingung mm -hmm. sama coach itu kamu gerakanmu jangan seperti itu karena itu ini gerakan dari cabur lain yeah. nah, kenapa seperti itu karena kita menghargai uh, sebuah seni bela diri jadi kalau misalkan kalian wusu ya gunakan gaya wusu. Kalau kalian uh, at, uh, mendalami muay thai pakai muay thai. Hmm. Jangan jangan dicampur adukan gitu. Walaupun hmm. kalian adalah atlet, atlet MMA, tapi kalau misalkan kalian untuk di wusu, gunakan gaya wusu. Jadi kalau teman-teman, please banget <laughs> jangan takut. Kalau kalian nggak bakal apa ya nggak bakal berkembang karena nggak karena nggak punya basic apapun. Jadi yang penting punya niat dan kemauan untuk berproses itu tadi pasti bisa ya iya. dari cabur lain pun juga bisa iya. jadi yang punya latar belakang mungkin silat dan lain hmm. sebagainya ingin berlatih ingin belajar iya. busu itu pun juga bisa ya, justru banyak dari teman-teman silat. kita sangat-sangat welcome banget siapapun untuk join ada juga teman-teman uh, itu anggota dari gulat ada juga dari taekwondo ada juga dari muay thai join ke kita It's oke okay. jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk terus belajar. Baik untuk mungkin uh, maba yang masih belum punya kemampuan apapun. Nah, dari teman-teman UKM khusus Susanda sendiri memberikan treatment seperti apa, Mas di awal-awal mereka bergabung? Treatment pasti kita strengthening dulu ya, strengthening karena banyak uh, yang banyak orang sehat tapi enggak bugar. Iya. Iya. Misalkan uh, kita pemanasan. Pemanasan mereka udah capek duluan. Mm -hmm. Nah jadi awal-awal kita kasih latihan fisik dulu. Misalkan kardio. Karena untuk uh, fighter itu kardio sangat penting. Kardio itu apa sih? Kardio itu adalah kemampuan kardiovaskular. Jantung mm -hmm. kita untuk memompa darah. Dan juga untuk kardio itu untuk melatih nafas kita juga. Itu yang paling penting. Dan banyak orang yang itu tadi. Sehat tapi nggak bugar. Jadi kita misalkan kasih program... Uh, Pemanasan, uh, skipping 15 menit Terus kemudian uh, lari sekian menit Berapa kali putaran dengan intensitas sekian Jadi teman-teman jangan takut nanti uh, Aduh programnya terlalu berat. Enggak, kita kasih program sesuai dengan kemampuan kalian mm -hmm. Jadi di mm -hmm. setiap latihan itu ada program tersendiri Misalkan uh, latihan hari ini kita belajar striking punch Jab strike Terus kemudian Uh, besoknya latihan tendangan, kemudian besoknya latihan bantingan dan juga lemparan atau juga sweep sapuan ya, dan juga itu tadi. Kadang kita ada latihan buat strength training, uh, menguatkan kardio dan juga otot-otot kita. Jadi memang uh, yang baru bergabung itu memang dilatih dari dasar, mm -hmm. kemudian bertahap bertahap sampai nanti siap fight di arena pertandingan. Ya. Oke. Okay. Baik, kemudian mungkin ini sharing-sharing pengalaman aja Mas ya. Sharing-sharing pengalaman mungkin saat pertama kali Mas Vansan ini bergabung atau mengenal olahraga wushu sanda ini, mungkin kesulitan apa yang pernah dihadapi. Kesulitan sebenarnya yang sulit dari wushu ini sendiri bukan dari bukan dari apa ya? Bukan bukan pukulan itu basic sih. Pukulan itu kurang lebih sama kayak boxing. Tendangan mm -hmm. sama kayak kickboxing. Justru yang yang sulit itu adalah bantingan, lemparan dan juga sapuan. Terus itu sulit banget. Sampai sekarang pun teman-teman masih banyak yang apa ya? istilahnya masih belum sempurna, masih, masih belum salah. <laughs> uh, masih mm -hmm. belum masih perlu ditempa terus karena mm -hmm. memang ini sangat sulit. Mm -hmm. um, striking pukul kita pun bisa cedera kalau tekniknya salah. Apalagi kalau bantingan, bantingan itu kan kita membanting orang lain dan juga kita diri kita, kita sendiri gitu kan. Mm -hmm. Kalau tekniknya salah malah kita bisa melukai diri kita sendiri. Malah lawan kita nggak apa-apa, kita yang malah bisa-bisa cedera, cedera, gitu ya. cedera mm -hmm. lebih parah. Mm -hmm. Karena memang yang kesulitannya di situ take, uh, take down itu sangat susah, take down dan juga throw, sweep itu sangat susah. Mm -hmm. Tapi walaupun sulit, walaupun susah. Bukan berarti tidak bisa. Oh, iya. Jadi harus memang dipelajari sungguh-sungguh supaya sempurna gitu. Betul. Ya. Berapapun waktunya, berapapun uh, lama belajarnya, yang penting sungguh-sungguh pasti bisa. Terbentur, terbentur, terbentuk. Terbentur, terbentur, terbentuk luar biasa. <laughs> Oke. Okay. Kemudian uh, untuk kompetisi sendiri, Mas, dari satu tahun berjalan UKM Busu ini, mungkin pernah mengikuti kompetisi kah, event kah, atau semacamnya. Sebenarnya, sebenarnya karena kita masih baru, kita memang jujur belum ada prestasi. Tapi untuk eh, niat kita untuk berprestasi itu udah ada dari awal kita berdiri. Dari awal kita berdiri itu kita udah nyari info lomba-lomba. Nah, kemarin itu sebenarnya ada lomba ya, Kejurnas di UNES di Univers Universitas Negeri Semarang. Mm. Itu April lalu ada Kejurnas, tapi karena pandemi semua gagal, kibatalkan uh, dan juga hmm. kemarin ada ada juga kompetisi kickboxing, hmm. nah itu kita karena kita karena kita ini sebenarnya juga kickboxing gitu kan, jadi teman-teman sudah uh, persiapan tapi karena pandemi juga nggak jadi dan juga kemarin ada kompetisi sambu, nah itu nggak hmm. jadi juga <laughs> karena coach coach Agus sendiri dan coach-coach lainnya sangat sangat support ya kalau kita mau 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 apa ya mau berprestasi itu sangat support. Hmm. Jadi kalau misalkan ada cabur lain kita mau ikut, oh yuk, ayo kita latihan. Jadi kita nggak berprestasi cuma di WUSU aja. Karena kalau misalkan kita nyumba cuma nunggu di WUSU aja itu sangat jarang kompetisi di Indonesia. Ya kemarin uh, ada agenda ya, ada agenda WUSU uh, Indonesia. Hmm. Itu di Indonesia itu cuma ada satu. <laughs> Jadi ya teman-teman jangan takut kalau misalkan pengen ikut Misalnya tertarik kickboxing, nggak apa-apa kita karena kita memang sebenarnya adalah Chinese kickboxing, tapi bedanya kita ada bantingan itu tadi. Jadi sebenarnya banyak uh, beberapa kompetisi yang mau diikuti, namun terhalang dengan pandemi semuanya jadi pupus, pupus dibatalkan dulu. <laughs> tapi iya. gak apa-apa mungkin. Nah nanti ada peluang untuk rekan UNESA di tahun mendatang, semoga saja pandemi segera hilang dari Indonesia. Iya, amin, jadi tahun-tahun depan bisa ada event-event, nah rekan Indonesia mungkin sudah sudah uh, banyak belajar dan bisa mungkin bisa jadi atlet juga, iya iya. Kita sangat support. Jadi kalau teman-teman ya seperti yang tadi kita bilang, kalau teman-teman mau um, ada tertarik jadi atlet MMA, silahkan join ke kita. Nanti kita latih dan juga pemerintah pun sudah sangat support. Pemerintah sudah sangat support. UNESA pun juga demikian Pasti. sangat Sangat mendukung Dari teman-teman di UKM anda ini Jadi uh, Bila mana Memang tahun ini memang Masa pandemi Jadi mungkin Banyak, banyak kegiatan Banyak kompetisi yang Dibatalkan mm -hmm. Tapi dibatalkan dalam arti Akan dijadwal ulang Mungkin tahun depan Iya yeah. Nah mungkin tahun depan Akan banyak kegiatan Yang tertunda di tahun ini mm -hmm. Nah kalian bisa mempersiapkan diri Bergabung di Wususanda mm -hmm. Dan berprestasi di tahun yang akan datang Nah Iya yeah. Kayak yang tadi udah dibilang ya. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalkan mau ikut kompetisi apa-apa. Tinggal bilang ke coach. Coach mau ikut ini. Jadi jangan takut uh, nunggu kompetisi lama. Enggak. Mm -hmm. Kita ikut kompetisi dalam bela diri apapun yang bisa dibilang kurang lebih mirip-mirip stylenya kayak Usu gitu. Mm -hmm. Jadi Usu itu sangat fleksibel. Jadi kalau kita mau ikut kickboxing tadi bisa. Bisa. MMA juga bisa. Jelas. Yeah. Oke. Okay. Baik masih banyak yang kita obrolkan bersama Mas Vansen dari UKM khusus Anda. Jangan kemana-mana, tetap dibincang Unesa Bisa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi Masih bersama Mas Fansen dari UKM Bu Susanda Unesa Baik tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di UKM Bu Susanda Mas Kompetisi-kompetisinya dan lain sebagainya Dari Mas Fansen sendiri selama mengikuti UKM Bu Susanda ini Mungkin ada pengalaman baik suka maupun duka yang bisa dibagikan untuk rekan Unesa Silakan. Kalau suka jelas banyak, lebih banyak sukanya Karena kita memang masih baru ya Memang masih baru Uh, sukanya jelas ya waktu latihan itu adalah sangat-sangat yang paling ditunggu yang paling tunggu-tunggu -tunggu. karena latihan bareng-bareng itu sangat memacu semangat ya mm -hmm. ada banyak teman jadi kita bisa saling menyemangati dan juga teman-teman jangan takut senioritas enggak enggak ada kita justru saling support mm -hmm. ayo kalau kamu nggak bisa nanti kita latihan bareng lagi di luar waktu latihan di UKM mm -hmm. ayo latihan di mana Ayo kita jadwalin uh, dukanya untuk sejauh ini awalnya itu untuk peresmian peresmian UKM mm. karena itu bingung bingung sana sini Yang mencari dokumen-dokumen uh, uh, yang diperlukan dan juga mm. bagaimana kita nyari uh, pembina dan juga legalitasnya seperti apa dan juga duka yang paling mendalam itu adalah kita berdiri di masa pandemi. Iya yeah. sangat menjadikan karena banyak sekali prokes yang sebenarnya kita mau lakukan setelah uh, pelantikan kemarin kita rencananya mau ada latihan di uh, di luar camp mm -hmm. di luar camp latihan kita jadi kita bisa mempromosikan nih ke teman-teman yang nggak tahu ada kalau ada UKM khusus sanda ini mm -hmm. Jadi kita misalkan latihan di Danau Unesa latihan di situ jadi teman-teman kalau yang ada tertarik tinggal bilang ke kita mau join, oh silahkan kita sangat terbuka sekali mm -hmm. dan juga sekali lagi jangan takut sama senioritas enggak ada sama sekali uh, dan juga sebenarnya kita kemarin sudah menyiapkan proker kayak uh, latihan gabungan hmm. terus ada ma mahasiswa ma musyawarah anggota dan juga buat seragam itu semua tersudah gara-gara pandemi sangat menyedihkan ya, jadi lebih banyak suka yang dilalui di UKM Bushu ini dukanya karena pandemi ini jadi mungkin planning planning untuk kegiatan selama satu tahun ini agak terganggu semuanya gitu ya enggak agak sangat sangat terganggu karena pandemi ini ya mudah-mudahan pandemi segera hilang dari Indonesia kita bisa beraktivitas normal kembali bukan new normal ya Amin Amin baik kemudian dari Mas Vansen sendiri Uh, mahasiswa pastinya mempunyai tanggung jawab besar di perkuliahan, ya, Mas. Berkuliah dan berkegiatan. Nah, mungkin Mas Vansan bisa berbagi cerita atau berbagi pengalaman, berbagi tips bagaimana memanajemen waktu selama ini. Jadi, antara perkuliahan dan kegiatan di UKM itu tetap seimbang dan tidak berat sebelah lah, itu istilahnya. Uh, kalau manajemen waktu susah susah gampang ya, tergantung pengalaman <tuh> <tuh> karena. UNESA ini kan kampusnya dibagi dua, ketintang sama lidah Wetan Betul. Nah, saya sendiri adalah anak ketintang ya. Mm -hmm. Kalau orang bilang anak ketintang, orang-orang uh, juga bilang pejuang, pejuang ketintang lidah gitu ya. Iya, yeah. jadi setiap latihan harus ke sini. Itu memang awalnya berat gitu, males ya. Kadang juga capek habis kuliah. Itu ya, tinggal jalanin aja. Kalian enggak jangan kebaikan sambat ya. Iya, yeah. oh, <laughs> 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 mm -hmm. sambat dulu dilakuinnya enggak. Yeah. Jadi enggak dapat apa-apa. Jadi teman-teman mm -hmm. tinggal lakuin aja. Untuk jadwal latihan sendiri kita uh, ada jadwal tetap. Jadwal tetap itu ada, tapi kalau misalkan teman-teman mau latihan di luar jadwal tetap bisa. Karena untuk latihannya sendiri dari coach Agus mm -hmm. itu setiap hari itu jam enam pagi ada. Dan juga jam setiap jam 4 sore itu ada kecuali hari Sabtu Minggu. Eh sebentar hari minggu kecuali mm -hmm. hari minggu hari sabtu itu kalau nggak salah cuma pagi aja udah lama udah lama nggak main ke camp jadi lupa ya kurang mm -hmm. yeah. mm -hmm. <laughs> lebih seperti itu jadi ada pertemuan rutinnya mungkin satu minggu berapa kali satu minggu dua kali kita biasa latihan sore sore jam 4 di camp core internasional jadi kalau teman-teman yang nggak sempat tinggal bilang ke kita mau latihan kapan nanti uh, dijadwalkan sama coach agus kalau kalian mau latihan pagi-pagi itu juga bisa banget jadi uh... Bisa dikatakan fleksibel gitu ya, Mas? Sangat jadi fleksibel. ada jadwal rutinnya seminggu dua kali itu tadi, setiap pukul empat sore. Jadi tidak mungkin mengganggu perkuliahan karena perkuliahannya uh, biasanya cuma sampai pukul tiga sore dan pagi, karena tidak ada perkuliahan malam ya di Unesa iya. ini. Gitu jadi untuk rekan Unesa, jangan khawatir untuk membagi waktu kalian ketika bergabung di UKM khusus anda karena itu tadi sangat fleksibel bila mana tidak bisa di hari itu bisa janjian dulu bersama coachnya untuk berlatih di hari lain gitu ya, ya. nggak uh, kalau misalkan coach tidak bisa kita juga bisa latihan mandiri kok hmm. sama teman-teman justru lebih apa ya lebih lebih santai sih karena hmm. kan uh, sama teman sendiri gitu jadi yeah. nggak ada takut salah takut apa gitu ya hmm. kita bisa uh, ayo latihan kapan di mana terus kalau misalkan ya, biasanya kan mahasiswa itu tiap akhir minggu pulang gitu. Udah, ya. Kalau teman-teman, teman-teman merasa, aduh seminggu ini selama perkuliahan nggak nggak sempet latihan. Akhir minggu jangan pulang dong, kita latihan bareng. Hmm. Jangan, jangan kuliah pulang kuliah pulang terus. Yeah. <laughs> Justru uh, saya sebagai mahasiswa uh, sudah sampai semester 7 sekarang ya, hmm. menyesal sih punya pernah jadi mahasiswa yang kuliah pulang kuliah pulang, karena Kalian ini masih muda, teruslah berkarya, teruslah berkegiatan, teruslah mencari prestasi, teruslah kalian menempa diri karena untuk nanti terjun ke masyarakat dan juga dunia yang sebenarnya. Betul. Karena, karena ini masih kita persiapan sekali ya sebagai mahasiswa ini persiapan sekali. Teman-teman jangan sampai menyesal pernah melakukan kuliah pulang, kuliah pulang. Aktiflah di kampus, berkegiatanlah dimanapun kalian suka. Jangan cuma rebahan aja ya, betul. karena, karena kalian bayangin deh, uh, udah selama pandemi ini rebahan terus, apa betul. kalian nggak capek gitu ya? Iya, betul. Jadi sekarang. setelah ini untuk mahasiswa baru, terutama ya, udah stop rebahan. Kalau misalkan pandemi sudah selesai, aktif-aktif lah, karena teman-teman yang dulunya suka rebahan gitu ya. Waktu ada pandemi, wah libur seneng bisa rebahan terus terus lama-lama dua bulan kok capek ya rebahan terus akhirnya mereka tahu betapa nggak enaknya kalau cuma tiduran nggak apa-apa itu sangat capek merasa nggak guna ya kalau teman-teman bilang itu mm -mm. jadi buatlah diri kalian berguna Iya luar biasa mas Vansen ini ya jadi sebelum sebelum terlambat nah Mas Vansen saya ini merupakan mahasiswa tua gitu ya. Iya, mahasiswa ya. semester tua. Jadi kalian yang masih Fresh, jangan sampai salah jalan. Iya, yang masih fresh from the open, guys. Fresh from the open, fresh from the open. Jadi harus tetap produktif, mahasiswa baru harus produktif, harus mempunyai planning ke depan. Itu kalian mau ngapain? Selain berkuliah tentunya hmm. ya, selain mengutamakan kuliah, kalian itu harus ngapain? Jadi kembangkan uh, soft skill, uh, selain hard skill. Jadi harus seimbang antara soft dan hard skillnya. Nah, iya, gitu. kita ini kan. Uh, UKM bela diri. Walaupun mm -mm. UKM bela diri, kita juga memerlukan soft skill, mm -mm, mm -mm. skill memimpin. Saya sebagai ketua, saya dulu juga aktif di Ormawa, mm -mm. aktif juga di UKM sebelumnya. Itu uh, soft skill sangat perlu. Walaupun kalian uh, UKM bela diri, kalian juga perlu soft skill. nggak cuma hard skill di akademik. Arena. Soft skill, soft uh, soft skill kita sangat perlu. Kalian nggak cuma menempa hard skill, tapi hmm. kalian juga menempa ilmu soft skill kan di bidang organisasi ini. Hmm. Karena kalau sampai salah-salah UKM ini akan sia-sia. Kita hmm. sudah berjuang untuk berdirikan UKM ini, istilah kita babati alas. Iya, babat alas. Gitu. Itu sangat susah teman-teman. Hmm. Jadi untuk teman-teman yang nanti akan meneruskan tongkat ekstafet, jangan sampai mengecewakan kita yang sudah babati alas, yang sudah membangun. Uh, UKM khusus Anda ini sampai akhirnya bisa berdiri, bisa resmi, legal, Menjadi UKM di Unesa, dan ya. juga siap untuk mengharumkan nama Unesa. Betul, sudah uh, punya planning ke depan untuk berprestasi dan berprestasi. begitu ya, ya. Bayangkan kita dari awal-awal berdiri, kita sudah target ke jurnas nasional, tingkat nasional, padahal uh, Oktober ke Maret itu baru berapa bulan, belum ada enam bulan, lima bulan, baru lima bulan, sudah targetnya ke jurnas makanya teman-teman jangan takut ikut UKM ini Ternyata nganggur Enggak kita sangat sibuk teman-teman betul jadi untuk rekan unesa bulatkan tekad kalian untuk berkembang berproses tentunya di UKM khusus anda baik untuk rekan unesa nih mas yang mau bergabung di UKM khusus anda di tengah pandemi ini nah sebelumnya kan pasti saat PKKMB ada Expo UKM. Yeah. Nah, tahun ini tampaknya sedikit berbeda. Dari khusus anda sendiri, untuk open recruitment anggota barunya seperti apa di tengah pandemi ini? Ya, yeah, pandemi ini sangat menyusahkan memang ya. Iya. Yeah. Karena biasa setiap tahun tuh ada euforia tersendiri dari setiap Ormawa, setiap UKM betul. itu ada Expo UKM dan juga biasanya setiap tanggal 17 Agustus ya, betul sekali. Atau upacara di lapangan rektorat, rektorat ini, yeah. dari semua fakultas berkumpul, setelah itu ada Expo UKM itu sangat, sangat seru. Setiap setiap UKM itu menonjolkan kelebihannya supaya menarik mahasiswa baru. Mm -hmm. Nah, untuk teman-teman yang mau join, tinggal uh, hubungi di IG kita aja, khusus Anda, underscore UNESA. Ini nanti bisa tulis di sini Kak. Iya, ada. Oh, Sudah. bisa ya? Hmm, Terima ya. kasih. Ya. Nanti tulis di sini khusus Anda underscore Unesa. Tinggal hubungi DM nanti admin akan menghubungi ke uh, kok admin akan menghubungi? Admin akan melanjutkan ke saya. Untuk kayak ketua untuk menjadi bergabung. bergabung. Di. Nanti teman-teman jangan takut kalau misalkan join tapi nggak apa apa enggak, kita ada latihan online. Jadi Jangan malas-malasan setelah bergabung kita pasti ada latihan online setidaknya dua kali seminggu. Iya. Jadi uh, untuk rekan Indonesia semuanya yang mau bergabung langsung saja kunjungi Instagramnya @bususanda_unesa bisa dm langsung di situ bisa tanya-tanya langsung via dm mungkin obrolan kita masih belum lengkap nah nanti bisa kalian tanyakan via dm untuk Jela, lebih jelasnya mengenai bususanda ini nanti langsung bisa uh, bergabung bersama teman-teman di UKM bususanda begitu ya. ya ada latihan online juga yang sudah dipersiapkan jadi nanti setelah kalian bergabung tidak hanya berdiam diri menunggu dan menunggu tapi ya. ada ada latihan online juga yang bisa dilaksanakan ya. gitu. justru uh, di waktu-waktu krusial itu kalian harus semangat betul harus harus memutar otak lebih kreatif lagi ya. gitu ya ha -ha. baik untuk uh, mas Pansan sendiri silahkan untuk menyampaikan ajakan untuk para mahasiswa baru supaya bisa bergabung dan berkembang berprestasi tentunya di UKM khusus Anda ini. Ya, halo teman-teman mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa lama nggak apa-apa juga sih, mm -mm. karena juga banyak mahasiswa semester tua yang join di UKM. Yeah. Ayo kita menempa diri, ayo kita berproses bersama-sama. Kita semua berawal dari tidak bisa, tidak ada kata tidak mungkin. Ayo kita membentuk diri kita bersama-sama terbentur, terbentur, terbentuk. Kita ini sebuah UKM, sebuah organisasi, bukan bukan individual. Kita bekerja sama, uh, mensupport satu sama lain. Jadi jangan takut untuk bergabung bersama kita. Sekali lagi di UKM ini tidak ada senioritas. Kalian yang baru bergabung jangan takut. Kita akan membimbing kalian dari nol nol putul, nol putul, istilah jawanya. Mm -hmm. ya. Jangan takut, kamu jenius. Oke, okay, terima kasih Mas Hansen. Sebelumnya ada jargon nih dari khusus anda, ada dong. Mm -hmm. uh, kalau misalkan saya bilang khusus anda unesa, jaya, unesa semakin jaya. Karena uh, usus anda sendiri ini kita dari ber awal berdiri kita menargetkan untuk terus berprestasi mengharumkan nama Unesa juga berkontribusi untuk Unesa jangan menunggu lingkungan membeli, membeli kalian apa karena banyak seperti itu ya betul hmm. cuma diam kok aku nggak dapat ini aku nggak dapat itu hmm. jangan berikan apa yang kita beri, apa yang bisa kita berikan untuk mater kita tercinta Unesa Unesa oke okay, silakan Mas Vansan memimpin nanti rekan Unesa dan saya akan menjawab jargonnya ya ya yes, sekali lagi ya anda Unesa jaya. jaya Unesa semakin, semakin jaya, jaya. rekan Unesa ikutan juga ya ayo kita mulai bareng-bareng ya satu dua tiga Anda Unesa jaya. jaya Unesa semakin jaya semakin jaya baik satu kali <laughs> lagi dong saya lupa nih <laughs> oke satu kali lagi ya mas ya Hujusanda Unesa Jaya Unesa semakin, semakin jaya. jaya oke terima kasih Mas Vincent sudah ada di radio Unesa sukses selalu untuk kedepannya Amin Baik, terima kasih. Oke rekan Unisa, itu dia obrolan saya bersama Mas Vansen dari UKM Busu Sanda Unisa. Jangan lupa follow akun Instagram UKM Busu Sanda at Dan juga follow Instagram Radio Unesa At Radio UNESA. Kunjungi fanpage di Facebook Radio Unesa Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Youtube Radio Unesa Dan share video ini Supaya banyak ilmu yang bisa diberikan untuk Uh, Nusa Bangsa. Ya, baik Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi, Bincang Unesa bisa.